Maka jelas menggunakan Islam sebagai asas perundangan. Hukum kerana mereka menjadi contoh undang-undang Islam di negeri lain. Terdapat 44 pasal dalam hukum kerana Melaka. Antaranya termasuk hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat, peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar, dan usul Islam yang berkaitan dengan jenayah, muamalah keluarga dan cara hidup seharian.